سبحانه وتعالى بفهمنا بسورة النهل الله بفهمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين yaitu orang-orang yang mana Allah para malaikat mengambil nyawa mereka atas izin Allah itu dalam keadaan suci. Suci macam mana zahir dan batin mereka daripada syirik dan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang begini bila malaikat maut datang, yaqulu dan tafsir Tabari sebut yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Disebutkan kepada mereka sejahtera ke atas kamu, iaitu Allah menyampaikan salam. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas, Allah menyampaikan salam melalui para malaikat, salamun alaikum ahlul yamin, iaitu dipanggil orang tu dengan ahlul yamin, orang yang suci zahir dan batin dia bila dia meninggal. Dan disebut juga dengan riwayat yang lain, iaitu assalamu alaika ya waliyallah, iaitu wahai wali Allah. Kerana wali Allah itu matinya dalam keadaan sucinya, zahirnya dan batinnya. Dan kemudian ditarik nyawanya dengan bacaan ayat itu, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Dan disebutkan kepadanya salam, wa yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yang mana masuklah ke dalam syurga dengan sebab yang mengundang rahmat Allah, iaitu dengan sebab amalan-amalan yang kamu lakukan ketika itu. Maka kita teringin sangat mudah-mudahan bila kita mati besok dalam keadaan malaikat datang dan menyampaikan salam untuk malaikat maut. Kerana itulah setiap malam kita dipesan supaya sentiasa tidur dalam keadaan suci zahir dan batin. Yang pertama zahir dengan usaha untuk berwuduk. Bila kita berwuduk tu, maka dalam Imam Ghazali menyebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, maka kukur dosa-dosa zahir kita itu. Yang membawa masuk di situ dosa-dosa kita dengan Allah kukur. Dan kemudiannya kita tidur dalam keadaan lapangkan hati kita daripada dendam, daripada benci, daripada ini, dan memaafkan semua yang melakukan kesalahan pada kita dan sebagainya. Maka tidur dalam keadaan suci. Kalau dia mati, insyaAllah mudah-mudahan dia dalam keadaan tayyibin. Allah maja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kita daripada golongan itu insya-Allah. Amin. Sebut amin. Jangan malas sebut amin. Ya, bila kita dengar doa ni amin. Bukan mesti doa ustaz tu makbul, tapi menunjukkan haris kita, keinginan kita. Sebab bila dah mati kita dah tak boleh pusing balik.